Tong langsung PPRT rumah. Neh, JKK sign. Nah, bolehlah rumah ada lapu tak? Kita masuk tu ada lapu tak? Cerah. Ada lapu bilik air, ada lapu jambang, ada lapu seluar, ada lapu ruang tamu, ada lapu beranda. Lapu bilik tidur. Dia pun masuklah rumah dia. Dia tengok cerah, dia buang habis lapu. Menangis habis anak-anak ni. Jadi gelap. Ayah tu terdik ke bodoh? Ha, tu kata. Begitulah bodohnya orang yang bila ulama-ulama datang nak menerangkan akan kehidupan dia dengan ilmu agama, dia duduk dalam gelap kejahilan, dia tak mari, samalah orang tu, dia membuang lampu yang orang nak beri kepada dia, itulah orang yang paling bodoh. Ha. Tak mari. Pasal apa orang tak suka kepada ilmu? Kita tengok ni ramai lah, tapi ada surah 3 orang tengok. Malam ni alhamdulillah ramai 2-300 kok rasa-rasa. Tapi ada masjid 8 orang. Ustaz mari ngajar 8 orang dengar. Masjid tiang 18 orang 8. Banyak tiang pada orang. Siang ke ustaz tu, sebab ustaz tu ustaz pelawak. Kalau tak sampai 15 orang dengar tak bayar. Nah, jadi lagu mana? Kata pejabat ginilah ustaz, awak buat nak buat tulis je lah 18 ke 20 siang kau kawak. Betul sungguh. Kalau dia tulis 3 orang, dah 3 orang mari dengar. Tok Imam, Tok Bilal, JKK. Dengar. Nah. Hal lain pada tengok TV. Duduk dalam kebodohan. Sebab apa orang tak buat ilmu? Sebab ni ya, mentaliti. Mentaliti umat ni, mentaliti piti. Tahu tak piti ni? Orang Terengganu panggil piti. Ha. Dia tak panggil duit, beci. Dia sebut piti je. Neh. Ha. Pasal duit. Kalau bagi duit, Allahu Rabbi, habis orang mengaji belaka. Nampak? Sebab tu kita tak mau kerja dengan Allah Ta'ala. Kita nak kerja kerajaan dunia, kerajaan Allah tak mau. Padahal kerajaan Allah gaji berlipat-lipat kali ganda. Faham? Tapi kita tak mau kerja. Sebab tu kita tidak tahajud, tidak qiyamulail, tidak baca Quran, tidak zikrullah. Nak? Ha. Bangun tengah malam bukan tahajud. Tengok bola. Apa kita tak semangat kerja dengan Allah? Pasal bayar lambat. Nampak? Bayar lambat. Nabi kan cerita siapa yang semayang ini 2 rakaat, 1 mahligai. Di mana mahligai? Dalam syurga lambat boh. Pahala semayang dalam syurga, pahala hak ni dalam syurga, semua lambat. Kita nak derah. Nampak? Khulikal insani min ajal. Manusia ni jenis nak derah, nak cepat. Nah, patut kalau kita nak kerja rajin. Kalau sebut kerja dunia, turun pagi balik malam, tak apa. Pasal bayar bulan. Kalau bayar pada masyarakat, tak ada orang nak kerja. Sungguh. Ambil poster jawatan kosong tepek di pokoknya. Nah. Tembok ketang 18 stapler. Tulis itu jawatan kosong kerani kilang gaji 18,000. Hu, 18,000. Beh. Tapi bayar padang mahsyar. Cui, malah aku. Orang pun kata syarikat gila. Faham tak? Ha, bodoh punya syarikat. Tak ada orang nak kerja. Dah. Ha. Sebab tu kita kurang ni tak? Orang dah panggil ustaz, panggil penceramah, panggil tok guru, nak sampai ilmu, nak suruh ceroh. Boleh duduk di rumah tengok TV, bodoh semua. Daripada muda sampai tua tengok TV. Faham? Benda boleh. Bukan kita larang tengok TV, tapi ni maghrib ni, bainal maghribi wal isyak, prime time dia panggil. Waktu antara maghrib dengan isyak, waktu perdana untuk menuntut ilmu. Jarang ustaz ngajar pukul 4:30 pagi. Faham? Ha. Kita nak belajar agama pukul 2:30 petang, kita kerja. Nampak? Ha. Jadi bila ramai yang jahil, maka porok peranda berlaku habis. Macam sekarang. Nah. Tak menang Islam ramai jahil. Nah. Ha. Ramai jahil. Tapi jahil-jahil tak nampak sebagai satu kerugian. Jangan jahil benda-benda yang berkait dengan dunia. Sebab kita telah di brainwash.
dalam TV, dalam suara khabar, tak ada kepentingan ilmu agama, ada. Tengok belanjawan baru ni, ha? Berapa ratus juta untuk pondok, ada tak? Ada? Tak ada skepeng, orang Terengganu panggil. Tak ada skepeng untuk pondok, tak ada. Umum belanjawan. 843 juta untuk kesenian. Aduh, kesenian. 685 juta untuk kebudayaan. Dah pondok ni. Kurang-kurang tak bayar tak muri banyak. 500 juta untuk pondok-pondok seluruh Malaysia. Satu pondok dapat 150 ribu. Okey dah. Nah. Ni jalan nak masuk pondok macam zaman Jepun. Siang tengok. Belajar hadis Nabi, belajar tafsir Quran, belajar kitab-kitab agama untuk melahirkan ulama-ulama. Tak ada bantuan daripada pemerintah. Pasal apa? Pasal pemerintah bapak jahil. Ha. Jo rakyat, rakyat gitu kok, bapak jahil kok. Dah. Jahil belaka, tak tahu ke benda. Jahil ilmu agama. Dalilnya kita ni, banyak mana kita ni yang hari-hari dah mari dengar tadah kita, dengar kuliah, jahil lagi, apatah lagi anak beranak kita yang jenis tak berahi dengar orang ngajar, lagilah jahil. Ha, tu kata bila jahil macam-macam berlaku, yang paling dahsyat kekufuran. Al-jahlu aqrabu ilal kufri. Bila jahil mudah menjadi kafir. Ramai mana masuk Kristian, masuk Hindu, nak pasal jahil punya pasal. Orang Islam lawan ulama, ada tak? Dia orang Islam, dia lawan ulama. Pasal? Pasal jahil. Kalau dia belajar, dia tak lawan. Nampak? Dia orang Islam, dia lawan ulama. Orang kata ni dia ni ulama ni. Ni hukum Tuhan. Ah, peduli apa aku? Dia orang Islam. Yang kita heran, tak apalah dia lawan Islam, tapi dia pergi Mekah. Bodoh sungguh. Dah mula lawan Islam, jangan pergi Mekah. Pergi Bangkok. Nampak? Sebab tidak melawan para ulama, melainkan para munafikin. Orang munafikin ini, Nabi kata, Allah kata, jangan muziarah kalau mampu kerah. Jangan semayang mayak dia. Oh. Jangan main-main. Jadi kita balik semula ke pangkal jalan. Belajar ilmu agama. Bila kita belajar, baru kita tahu inilah kebenaran. Nampak? Ilmu dunia kita tak susah. Sekolah bertambung-tambung nanti. Universiti dulu tahun 80-an ada 8 universiti. Sekarang 180 universiti. Nak? Tak masuk kolej lagi. Banyak dah perkara dunia. Hak agama ni. Nampak? Tengoklah sekarang ulama berlawan dengan orang jahil, orang sokong orang jahil. Bodoh punya manusia ni. Neh. Yurfa'al ilmu, maknanya ilmu itu diangkat ke langit. Maknanya ulama hak hebat-hebat mati. Orang Perak ada seorang ulama besar. Nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Betul tak? Oh, hebat dia. Syekh Idris Al-Marbawi. Seorang ulama daripada mana? Kampung apa? Lubuk Merbau. Belajar di Mekah daripada zaman kanak-kanak. Sambung di Mesir pula. Mengajar di Mesir, karang kitab di Mesir. Ada kilang cetak kitab di Mesir. Kalau kita pergi di Mesir, tengok kitab Arab belaka. Ni Jordan, ni ulama. Ada pula orang Perak, ada jual kitab ni. Syekh Idris Marbawi. Dia lepas dia menjadi ulama, dia balik ke Perak. Pasal lama sangat duduk di Mesir. Dia balik nak tengok kampung lama dia. Dia balik di Perak, dia dengar orang kata ada seorang alim di Kelantan nama Tok Kenali. Dia pergi jalan kaki